What's up people? Welcome to Groovy Gamer. Hari ini Halo. Kita berdua, ya tuh yang satu udah nyaut tuh. Kita mau ngapain sih Pak hari ini Pak? Hari ini kita akan melakukan first impression kepada The Legend of Neverland. Widih, mantap. Gue pengen tahu nih seberapa seru. Soalnya gue kalau ngeliat IG, iklannya ini terus. Oh, saya di YouTube malah ini terus. Wah, kita dua aplikasi yang berbeda deh. Oke lah, tanpa banyak bacot. Tapi tetap satu. Yoi. Ya, tanpa banyak bacot, langsung aja gaspol. Let's go. Widih. Wih. Kata-kata udah keren, akhirannya namanya Bart. Customize loh. Ayo, bikin cewek. No cowok ya, No cowok club. Let's go. Mirip game sebelah ya? Ya, lumayan mirip. Dilihat dulu lah seberapa bedanya. Tapi kalau dilihat dari bisa customize kayak tadi sih keren ya kalau buat gua. Sama, saya juga. Kan gua lebih suka yang ngebuat orang kayak gitu, apalagi gua buat cewek. Bisa berbeda. Widi. My shadow. Ya cuma jadi Tadau. Bayangan. Oi, yatto kita na. Tapi ini developernya dari mana sih? Kok bahasanya Jepang? Saya nggak pernah tahu, nggak pernah dicek. My name is. Widih, namanya siapa nih? Yeay, bisa. Honjama. Yeay. Let's go. Lanjut. Widih. Oke. Ini ngapain nih orang? Wah. Kita teleport. Teleport kemana? Patungnya kayak gue kenal. Mirip apa pak? Kok gue lupa di mana gitu. Ya sudah lah ya. Ini apaan? Ini apa Miru? Halo Miru. Itu garisnya hidung apa mulut? Intinya mulut, tapi kenapa garisannya ada kayak garis gak ada gitu di tengahnya ya? Iya. Jadi kayak lebih ke lubang hidung lebih tepatnya. Apa mulutnya ada dua kecil-kecil gitu? Seperti kayak ngomongnya dua ya. Oke, ayo let's go. Show me your potential. Show me. Apa ini?
apaan? Pistol kah? Pokoknya kamera tuh abangnya. Oh ya pistol deh. Eh, apa sih itu, gulungan kah? Yang satu buku. Ini katana nih. Wah. Ini bow. Kayaknya bisa didatang. Coba aja datangin. Coba datangin. Coba ya. Kita datangin satu-satu. Apa nih? Ganti-ganti. Tuh, tap to skill. Ayo. Oke, keren ya. Coba yang lain. Oke. Jadi lu sampai ke areanya itu. Oh iya, mohon maaf. Wih. Eh, kostumnya keren sih yang ini, yang Archer. Dari kita cari yang kostumnya keren aja yuk. Wih. Bug battle, kita mau fashion show. Oke. Magic. Mage. Ah, terlalu tertutup. Aku tidak suka. Ganti, ganti, ganti. Eh, enggak. Kita suruh skill. Wih, kamehameha. Wih, kamehameha. Apa tuh just terakhirnya tuh? Skill kah? Oh iya bener. Kok lu bisa tahu? Apa jangan-jangan lu main duluan? Enggak, ada lambang plus. Positif, positif. Mana bang? Saya kasih positif. Wih, kena. Positif healing. Oke. 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 Kayak tadi logo skill 3 nya apa kayak bom Nagasaki gitu ya? Oh, iya sih. Ini skill 4 nya bisa nge-summon turret sih. Dia udah cuma muter doang, nggak ada tes, nggak ada tes musuhnya. Ini apain? 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 Wah, anjir. Coba ditahan skillnya, kebetulan berubah, bisa dilihat detailnya. Coba ditahan. Ditahan. Gini doang? Nggak skillnya, Pak. Nggak skillnya yang ditahan, oh. Pak. Nggak tahu bisa ada info. Nggak bisa? Eh, nggak ada, ya udah. Oh, yang nah. Yang tadi tuh, coba deh. Turretnya keluarkan. Wah, anjir. Kalau yang skill terakhirnya Oh enggak, gue salah lihat. Gue kira kayak nyebar gitu dia pelurunya. Kayak shotgun. Gue tadi mau shotgun. Bisa deh yuk. Kemana yuk? Kostumnya paling bagus. Ah, kostumnya paling terbuka. Look at that. Look at that. Oh my god. Good quality body. Oke, keren. Oke, boleh. Let's start. Trial udah selesai. Kayak belum menang versus trial tadi. Enggak. Kayaknya musuhnya terlalu kuat buat kita. Kayaknya ini bakalan fokus ke satu karakter deh. Iya kayaknya mah. Yang yang karakter building jadi biasa. Enggak kayak game sebelah. Oh. Ada yang baru yang dulunya. Hey, siapa kamu? Udah pemana parkour pemana let's go. Karakternya demen banget sama loncat ya, loncat gitu. Iya makanya. Kemana nembaknya itu? Oke, sudah gitu aja. Dari tadi udah kayaknya. Wih, unlock skill.
Kill cooldownnya 6 detik. Oke. Okay. Ini skill lebih banyak dari yang dikira ya. Itu lumayan loh tadi jumlahnya. Gimana? Itu tadi jumlah-jumlah skillnya? Oh iya sih. Tadi kan yang bisa dipakai cuma berapa? 5 ya? Ah. Ini gak tau ada lebih. Oh iya, ini ada talentnya lagi. Buat apa tuh? Buat pasif kah? Iya pasif. Increase crush. Oh iya. Widi. Oke juga. Oke. Lari lagi. Ayo lari. Cooldown 6 detik. Gelo. Cuat gede sekali. Dah aku capek. Apa farming ini? Disuruh jadi kayak petani kayaknya. Oh enggak. Wah, iya. Peternak. Oh iya, bilang jadi peternak. Ayo kita ambil. Oh ini yang namanya Dodo. Ayo. Kerennya ada rambutnya dia nongol di situ. Iya gitu. Bito Dodo. Ngamuk deh. Iya anaknya diambil. Oh anak gue itu jangan dijadiin mata sapi. Ayo goreng dodonya. Gue lapar. KFC plus fried egg. Wih gila bener hilang dong dodonya. Mati. Parah. Semuanya dibunuh. Tadi itu 4 anaknya. Eh 5 anak ya. Ada 5 anak gue kayak. Ma kemana ma. Ma makan ma. Hai kasihan. Where am I? Ush. Widi. Cakep ya. Saha. Siapa tuh? Luis. Iris. Oh, Iris. Maaf, mata saya minus. Mata gua silinder. Tapi bisa baca. Lu gimana, Pak? Flower Fairy. Tunggu, ini ceritanya gimana anjir? Kayak complicated banget loh. Coba. I always be with you. Oh ini wife-nya kali ini. Anjir. Wife-nya buat kita tapi. Dia aja manggilnya Lord. Kenapa jadi wife? Kalau wife mah darling panggilannya. Siapa nih? Hey, who are you? Tuh, my lord tuh tadi. Ush. Oh iya, my lord. Cakep ya. Kenapa dia di table? Ini bocil. It's time to fight back. Let's go. Ah, teluk sakit. Wih, kentang. Permasalahan masih bingung ya, tiba-tiba datang kayak nyerang. Damai lagi. Udah kayak enggak diserang sama sekali. Oh, shit. Oh my god. Oke, ternyata dia gacha ya. Ya pak, gacha pak. Gacha. Wih, Iris. Wih, dapat Iris. Udah, satu doang. Lagi dong. Ini apa tuh? Feeling saya ada kenapa dia kayaknya healer air ya. Sepertinya. Wih, aku mau. Wih. Aku mau. Kakak adek, ayo gacha. Ini apa sih? Nggak tahu apaan nih. Ano, coba betul. Tiba-tiba kayak ini. Oh, Flower Fairy. Kita nggak tahu coba. Flower Fairy. Nah, kayak bukan karakter kayak itu. Iya. Coba lihat yang lain. Namanya apa? Flower juga pun. Coba yang lain ya. Sama. Sama sih. Tapi kayaknya beda elemen deh ini.
Kalau ini sama juga, tapi bapuk. Wih, tadi dapat iris. Oke. Epic. Coba baca lagi. Ya. Boom. Wow. Oke. Yūsha wa yūwaku ni make. Okubyō mono wa kyōfu ni makeru no da. Oke, sumpah tamang karakternya bakal lebih bagus kalau misalnya ada gerakan animasinya sih. Iya, mungkin ini masih ini juga sih, masih permulaan. Semoga. Kalau masih permulaan, ah oke lah. Ini yang gak gua suka dari game ini satu. Apa itu? Dia gak berupa dungeon kayak gitu. Jadi berantem udah kayak gini lu bareng sama orang. Jadi di dunia terbuka gitu juga langsung. Ah. Kayak rada kurang aja gitu. Mata oai shimashita ne. Kalau berupa dungeon kan enak. Jadi XP-nya nggak kebagi sama orang. Iya, yeah, buat kita semua. Itu lawannya lawan sepuasnya lah ibarat. Kalau ini kan, ayo. Diserang wae. Tuh udah jaman dasar kita jadi. Apa nih? Oke lah. Sekian aja video kita sampai sini. Overall ya kalau dari tampang karakter gue sih bagus ya, beberapa karakternya tampangnya bagus lah, cakep, pembuatan karakternya juga lumayan banyak pilihannya kan. Kalau dalam gameplay ya yang dilihat autonya terlalu banyak, pada saat hampir apapun yang lo lakuin bisa diautoin semua. Nah iya, tapi kalau buat gue ya, awal-awal gue kayak buka ini game. Ini kayak gue sih positif ya, kelihatan kayak OMG game kayaknya bagus nih, seenggaknya bisa nyaingin sama game sebelah lah buat HP-HP yeah, yang gak terlalu gitu-gitu. Mulai dari lu bisa customize karakternya sesuka hati lu lah biar beda dari yang lain ya, tapi pas dimainin lebih lanjut kok kayak begini, nggak sesuai ekspektasi gue tau. Berbeda banget sama ekspektasi. Ada. Sudahlah. Rada yeah. Kecewa gue. Kalau dari 0 sampai 10 kira-kira berapa? Kalau gue 4. Ya, saya 4,5 lah. Itu juga tolong karena karakter customize-nya itu yang bagus. Nah, iya. Oke, ntar gue pindah tempat dulu. Bentar. Ada satu lagi komplain gue, jangan senang-senang dulu. Apa itu? Yang gue benci dari gameplaynya. Pertama, dia terlalu open world banget anjir. Jadi lu kalau misalnya lagi ngelawan musuh, udah rebut-rebutan sama yang lain. Oh iya, kayak tadi ya. Pas pengen nyerang malok itu aneh, disang-sangin sama orang lain juga. Nah iya. Jadi kebagi banget itu. Ya kalau saran gue sih seenggaknya dibikin kayak berupa dungeon lah, biar XP-nya gak kebagi sama orang-orang juga. Rada bingung anjir, soalnya gue pas ngeluarin skill, monster udah hilang. Iya tadi kena cuma 2 kayak tadi, pakai skill yang jarak jauhnya. Aduh, ya ampun. Cuma kena 2. Skill-skillnya keren, tapi pas gue keluarin, duh, kemana? Aduh, kecewa sih, kecewa gue. Bener-bener gak sesuai ekspektasi aja. Baiklah, kita tutup video ini. Yuk. Oke semuanya, terima kasih untuk menonton video ini. Video yang bikin benar-benar gue kecewa sama ini game. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini biar ya setidaknya subscriber naik, kita bisa makan lah.
membantu konten kita. Membantu YouTuber-YouTuber kecil ini. Oke, sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.